Polsek Pesanggaran mengevakuasi korban meninggal dunia yang tergeletak di bawah pohon beringin di area perkebunan PT PN 12 Sungai Lembu, Kecamatan Pesanggaran. Korban adalah SY, 59 tahun, warga Dusun Rejo Agung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran. Korban diduga meninggal usai terjatuh dari pohon saat mencari madu. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dedi Fori Melewa melalui Kasih Humas Ibtu Muhammad Agus Winarno menyampaikan, korban ditemukan sudah tidak bernyawa kira pukul 22.30 WIB. Namun, lanjut Ibtu Agus, hingga pukul 16.00 WIB, korban tidak kunjung pulang ke rumah. Pihak keluarga pun berusaha mencari keberadaan korban dibantu tetangga sekitar. Setelah lama mencari, masih kata Ibtu Agus, sekira pukul 22.00 WIB, korban berhasil ditemukan dalam posisi telungkup di bawah pohon beringin dengan kondisi tidak bernyawa. Ibtu Agus menyebut, peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Pesanggaran. Mendengar informasi tersebut, anggota kepolisian langsung bergegas ke lokasi untuk melakukan penanganan. Dari hasil pemeriksaan luar, Ibtu Agus membeberkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban mengalami patah tulang pada betis sebelah kiri dan luka lebam pada kepala belakang. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.